Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, bertemu lagi bersama channel kami di channel Bulat Adventure. Untuk penampilan video hari ini, kita temanya sedikit berbeda ya. Tidak memancing belut, karena hari ini saya sedang menyurvei langsung ya, tentang keberadaan tali pancing yang bisa dinamakan Kirawel ya. Produknya dari Kimuru Sesa Channel ya, atau Murusisa El Fishing. Dan ini sudah terbukti kail pancingnya sangat bagus dan banyak dipakai para pemancing belut handal ya, ataupun bisa disebut artis-artis YouTube juga ya, para pemancing belut. Nah, saya sudah berada di lokasi langsungnya ya. Nih, ini salah satu spanduknya ya. Tuh, ini YouTube-nya bisa dicari langsung tentang channelnya ya. Dan saya pun akan berwawancara sedikit dengan empunya ya, yang pembikin ureknya ya, atau tali pancing belutnya ya. Oke, langsung saja kita temui dengan Kimuru Sesa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Aki kedatangan tamu dari salah satu channel Belut Adventure ataupun penghobi mancing belut ataupun murek belut dari wilayah Bandung, Jawa Barat. Betul. Dan kebetulan hari ini datang silaturahmi ke daerah atau kabupaten Sukabumi, sekaligus tinjau dan silaturahmi, dan sekaligus juga sambil nyepot ataupun ngebolang lah, kalau kata orang Bandungnya ngebolang. Sukabumi ngurak kan? Ngurak. Nah, sekaligus tinjau produk-produk ataupun kail urak yang disebut nama Kirawel yang sudah menjelajah nyampe ke Kalimantan. Sampai Kalimantan ini ya. Terus Pekanbaru, Riau, Balikpapan dan sebagainya, daerah-daerah Pulau Jawa yang berada seperti Cilacap, Brebes sudah alhamdulillah banyak yang pakai. Dan alhamdulillah juga kualitas yang udah make, bukan Aki yang ngomong, luar Aki. Yeah. Alhamdulillah katanya untuk pelanggannya ya, sangat memuaskan. Banyak terima kasih buat pelanggan Aki dimanapun berada. Kalau disebut satu persatu ya mungkin takut yang gak ada tersebut. Yeah. Yang jelas yang udah nonton, sering nonton, yang udah tahu, alhamdulillah banyak terima kasih. Dan yang mungkin yang belum minat atau yang mau nyoba atau pakai, tinggal hubungi, ada nomor telepon di deskripsi. Bisa. Belut Adventure juga ada, di yeah. Baraya Piton juga ada, channel Kang Kutih juga ada, channel Laki juga sendiri ada ya. Juga sendiri Laki sendiri okay. Ada, dan channel-channel lainnya yang udah berteman, itu ada nomor telepon atau nomor Laki. Untuk pemesanan bisa dikirim melalui JNT. Untuk antar Jawa Barat cuma 24 jam, insya Allah alhamdulillah nyampe. Yeah. Kalau luar Jawa Barat atau provinsi Jawa, 48 jam atau 2 hari. Oh. Kalau daerah Jawa, seperti Kalimantan Barat, Balikpapan, 3 hari. 3 hari, itu sudah ada yang pernah pesan Ki dari Pulau sana? Banyak. Alhamdulillah banyak. Oh, alhamdulillah sekali ya. Seperti Kang Sudiono Asela, Kalimantan Barat, sudah tuh. Berapa kali? Itu salah satunya ya. Nah, salah satunya. Yeah. Bisa ditanya juga boleh kalau nggak percaya. Dan juga Sony Pauga juga alhamdulillah. Oh iya, itu artisnya apa Sony Pauga ya? Yang terus dari sekali. Jember. Dari Jember itu pemancing belut Jember ya. Termasuk GBK Nyonya juga. Kang GBK Nyonya ya, betul sekali itu. Artis dari penarik Sidat dia itu ya. Senior Sidat alhamdulillah. Terus juga AJC juga alhamdulillah pernah pakai. Yang jelas banyak sih. Banyak. Channel-channel mancing belut dan Sidat alhamdulillah udah terbukti. Ya. Untuk harganya berapa ini Ki? Per piece-nya itu tergantung nanti perjanjian di ongkir ataupun CJ ukuran, bisa itu size-nya ya. Size juga kan beda-beda. Kan soalnya kan setiap daerah beda-beda wilayah, beda-beda modelnya. Model, kepanjangan kenur ataupun tali beda-beda. Jadi itu bisa negosiasi sesuai permintaan konsumen. Oh iya. Bisa negosiasi di nomor telepon nanti itu. Yang jelas minimalnya 20.000. Minimalnya itu ya, 20.000 ya, satu urek ya, satu urek, satu tali tergantung, pancing tergantung model dan ukuran. Kalau masalah ongkir tergantung jarak dan perjanjian. Oke. Okay. Kalau mau lihat contoh kayaknya juga boleh nih. Oke. Okay. Kita lihat salah satu contohnya ya. Ya. Ukuran, bukan digambar nih, langsungnya kita ya. Ini ukurannya ukuran S sama ya? XS. Kalau kata ya, rekan yang lainnya untuk belut sawah. Tapi buat babon juga masuk. Gak
juga akan ngelai ya. Insya Allah, alhamdulillah banyak kan terbukti. Sudah terbukti sama tim Blood Adventure juga. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Kalau yang gede-gedenya mana ya nih? Ada juga yang nggak pakai rucing atau nggak pakai rubit. Oh itu ada. Apa ya namanya sebenarnya? Kaitan tanpa ruhit. Kaitan tanpa ruhit, polos. Polos lah. Polosan ada. Ada. Pokoknya ini sesuai cara. Dan ada juga ini. Nah, ini salah satunya. Salah ya. Satunya ini ukuran ya. Ini mah. Ini yang ada ruhitnya ya. Udah dipakai sih jadi. Apa namanya? Nggak kelihatan rapi karena udah dipakai. Bukan baru ini mah. Mm-hmm. Kalau yang baru mah nggak begini. Cuman ini salah satu bentuknya. Iya, yang asli bukan digambar gitu. Tapi yang jelas pasti sama ya Ki ya. Sama. Dan kualitasnya sudah terbukti di mana-mana ya. Untuk misalkan mau lihat bahan sekalian. Bahannya sebelah sini ada ya. Tuh, kita lihat survei sebentar ya. Nih. Menggunakan bahan baja putih atau stainless baja putih khusus kail. Ini biar tahu ya teman-teman tuh. Ini bahan-bahannya stainless asli ya, gak akan berkarat nih. Baja, nah, kalau ini baja bisa misalkan mau pesen baja ini yang lain ini tinggal ini. 1,5 RD ukurannya ya itu ya. Ukuran 1,5 untuk ukuran kail M dan M sama L. Cuma lagi enggak pakai apa namanya? Buat sidat mana lagi? Buat sidat. Buat sidat yang besar ya. Ada. Itu kalau kenurnya lagi enggak pakai yang di raw tapi selalu menggunakan kenur seperti itu. Bukannya nggak tahu yang lain, tapi biasa pakai itu. Biasa pakai ini ya, tali pancingnya itu. Ada yang warna-warni juga. Kualitas yang pernah dijalani itu kualitas. Nah, itu jadi kualitas talinya ya yang sudah. Bukan roh ataupun penggolongnya, kualitasnya yang dipakai. Dan ini banyak alat-alatnya ya. Untuk alat-alatnya juga harus. Ya dari mulai ya. Pokoknya. Berarti apa komplit dah. Iya seperti bahasa itu mah. Dan yang jelas kunci, alat-alatnya kunci ini harus ada. Semuanya sudah penuh sampai perhitungan. Sampai kunci kuku ini guna silet. Berguna juga ya tuh. Tiger ya. Ada. Ini peralatan. Ya. Komplit ya sudah. Komplit segini peralatannya. Yang jelas selalu lah dari Sukabumi. Oke. Pokoknya semuanya sehat semua, panjang umur dan pada lancar semua yang punya YouTube ngatur apapun tanpa terkecuali. Salam dari Sukabumi, salam dari Musa Lansing, sama dari Ibu Tarpe. Oke, terima kasih banyak pemirsa atau teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Kita akhiri video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi mancing bulut. Cerocok.